Selamat datang kembali di Delicate. Video kali ini kita akan mengulas tentang 7 bangunan terindah di China. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, terdapat sejumlah bangunan landmark di kota-kota besar China, dan dapat mewakili konotasi sebuah kota. Berikut, 7 bangunan terindah di China versi Delicate. 1. Moon Hotel Huzhou. Berdiri di tepi selatan Danau Taihu, kota Huzhou, Provinsi Zhejiang, Moon Hotel, yang secara resmi dikenal sebagai Resor Mata Air Panas Seraton Huzhou, adalah hotel bintang 7 akuatik pertama di China. Seraton Huzhou Hot Spring Resort Hotel yang berbentuk cincin memiliki tinggi 101,2 meter dan lebar 116 meter dengan 25 lantai, yang dirancang oleh arsitek China terkenal di dunia Ma Yansong. Seraton Hot Spring Resort telah menjadi landmark di Huzhou, China. Ini mungkin tampak seperti bangunan kreatif di siang hari, tetapi ketika lampu LED menyala di malam hari, hotel ini memantulkan danau yang cukup indah. Tidak heran jika terpilih sebagai salah satu dari 7 bangunan terindah di China. 2. National Center Theater Beijing. Teater Pusat Nasional atau Pusat Seni Pertunjukan Nasional Tiongkok, yang terletak di sebelah barat lapangan Tiananmen, adalah salah satu bangunan landmark Beijing. Dirancang oleh arsitek Prancis Paul Andrew, Teater Pusat Nasional adalah kompleks teater terbesar di Asia. Teater Pusat Nasional adalah kubah semi-elips dari titanium dan kaca yang dikelilingi oleh danau buatan, dapat menampung 5.452 orang di 3 aula dan berukuran hampir 12.000 meter persegi. Terlihat seperti telur yang mengambang di atas air. 3. Shanghai Tower. Shanghai Tower adalah gedung pencakar langit megah setinggi 632 meter, dengan 128 lantai di distrik Pudong, Shanghai. Shanghai Tower adalah gedung tertinggi di China dan gedung tertinggi ketiga di dunia, melampaui Jinmao Tower di dekatnya dan Shanghai World Financial Center. Memiliki de observasi tertinggi di dunia dalam sebuah bangunan atau struktur, dan elevator tercepat di dunia dengan kecepatan tertinggi 20,5 meter per detik. 4. Bird's Nest Beijing. Bird's Nest Beijing adalah stadion utama Olimpiade Beijing, dapat dianggap sebagai bangunan olahraga dan warisan Olimpiade. Sebagai arsitektur struktur baja terbesar di dunia, struktur stadion sangat khas. Bentuk stadion seperti sarang yang melahirkan kehidupan, dan menyimpan harapan masa depan bagi umat manusia. Bird's Nest Beijing juga dikenal sebagai karya arsitektur besar dari stadion generasi keempat. Stadion ini dirancang oleh Jacques Herzog, De Meuron, Ai Weiwei dan Li Xinggang. Stadion nasional telah menjadi objek wisata di Beijing modern. 5. Harbin Opera House. Gedung Opera Harbin, yang terletak di Pulau Budaya Distrik Songbei, Kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, termasuk teater besar dengan 1.600 kursi dan teater kecil 400 kursi, sebagian besar mengadopsi desain bentuk hiperboloid berbentuk khusus. Gedung Opera Harbin adalah sebuah karya seni dan dirancang oleh Ma Yansong. Ini adalah salah satu dari 7 bangunan terindah di China. 6. Chitich Tower Beijing. Chitich Tower atau China Zun, terletak di CBD Chaoyang,
dianggap sebagai gedung pencakar langit tertinggi di Beijing dengan ketinggian 528 meter. Ini adalah gedung kantor pusat China CITIC Group, dengan 115 lantai dan dapat menampung 12.000 orang. Memiliki lift jam, lift pertama di dunia dengan ketinggian lebih dari 500 meter. CITIC Tower dinobatkan sebagai top 10 contemporary Chinese architecture dan akan menjadi landmark baru Beijing. Sanya Beauty Crown Grand Tree Hotel. Berdiri di Sanya yang indah, Beauty Crown Grand Tree Hotel adalah kompleks hotel kelas dunia yang mengintegrasikan hotel ultra mewah, pameran bisnis, pusat perbelanjaan, rekreasi dan hiburan, makanan dan minuman, dan budaya pariwisata. Kompleks hotel terdiri dari 9 bangunan ikonik berbentuk pohon phoenix. Skala konstruksi keseluruhan proyek ini adalah 600.000 meter persegi, yang merupakan kompleks proyek hotel terbesar dengan total investasi di China. Jika Anda bepergian ke Sanya, jangan lewatkan hotel yang indah ini.